Lubuak Urek, wisata alam musik dan budaya. Kita pertanyakan lagi tentang sejarah Lubuk Urek, dan kebetulan ini si Bob adalah penduduk Lubuk Urek. Dan dengan Abang Kamal Guci gitu. Mak Kamal ya, Mak Kamal Guci. Jadi Lubuk Urek ini ceritanya itu dari yang diketahui oleh Mak Kamal Guci itu seperti apa, nanti kan bisa disambung dengan si Bob sebagai orang pribumi di sini gitu. Kalau di Siko kan Lubuk Urek, tapi nampak Urek eh. Tapi di Mangoy, di Tandike Lubuk Urek ya, tapi Urek lah tumbang, kayu lah gabah. Ikon jadi heran wak. Kalau wak caliak di Siko, wak kecil orang ado rajo, aku banding jawa sejarah aku lah. Rajo Lubuk Sirupuang, aku dekat lah kuburan kau. Kalau di dari orang macam tu paling itu juga tu, di kami lumbaring sama lumbaring itu mah balai-balai nama. Di Bangka kayu balai. Aku batu bang. Wajar lihat di Rajo Lubuk Sirupuang di tampil Lubuk tu mana ya. Tapi yang kanlah propos tak manapa. Awin nala tumbang. Ko awin lah tumbang. Tu tapi yang itu ah. Pusaku orang Minang nak hilang. Ko nak Minang kabo, ko orang Minang boga. Minang kabo kesalahan lah. Kecik uang kini sejarah kan di Tuarman. Jadi kalau awin lah tumbang. Tapi yang itu ah. Balai-balai di tegak. Di sinar Rajo Lubuk Sirupuang baku buih. Kalau Lubuk Urek jarak di situ kemari sekitar 200-500 meter lah. Di Ulando dulu ekor yang kewalahan. Zaman Ulando dulu bok. Jadi sawah nak mengalir sampai ke Ulaan. Tak tali ni doh. Jadi sangang gadwe baas sawah ke dia liri. Ulando mulai bekerja jodimang. Hatu awak tu. Cuma libui ampangan nanado di ladang nalawe. Inilah buntuah. Rajo Lubuk Sirupuang di Lubuk tu mana lah buntuah pula. Ini tanggungjawab siapa kok. Aku nak tentu anak. Tanya lah ke si Bob no. Bahagia cerai ke Bob tentang itu kok. Nak perlu bertanggung lah aku dulu. Kampung orang tu bertambang way tu kulah tiga kat di sini mau lui dah. Cuman kalau Lubuk Urek tentu dua tangnya dah. Ayolah. Urek ke tempat basilo je mah ya nak. Daun ke tempat berlinduang. Dahan ke tempat bergantung, batang ke tempat bersandar. Rasio Rajo Lubuk Sirupuang tu nak kena buka lah. Apa tu sama ada. Abad tanya lah kena tua tu ya. Iyo awak kecil orang tua. Tapi awak muda bau gua. Tua balon. Muda balon. Aku nak ke gua bok. Aku iyo. Kadang-kadang awak suku mana bergaul jangan cantik-cantik seperti bidadari kayak kok itu nak berserugo jadi kecil nak tua nak tua balut itu lah jadi semua gantang lain pelantar lah kalau dia buat tua tu nak lapir kecil aku nak piamat aku kalau di darit di mana bisa kelepon dingin lah jadi kecil sibuk tadi yolah taraso dia bawa rasa tarasonya kok uik yo tempek pasal lu kok batang yo tempek tempek pasal lah daun yang gadang tapi paling dua. Aku nak taga mangat ibu. Di Lubuk Urek lah taga yang pulau daun lah ya tu. Petang ulaan lah mengiki. Kamawa kabasi lolai. Kok kabatang kayu kini wajah liat bonang gadang-gadang tu pabuno diurang pikir banyak. Lah ditabang orang di bukit barisan. Kapaga orang piaman. Lagi lah gadang menggolong petang ke bawah aku nak rumah si Bob lo reti lo. Ia warna suruh kami lebih untung. Banyak lagi masuk di sisi batang ulan. Ke orang nak nampak tabik kini kok panik lagi buah. Negari wa kola karyam. Pilih maha. Maka lawak tapi lawak murah. Jaguang ialah. Lamaha. Sudah tu Bob. Dibuai di uang tasia uang membuai itulah. Bibit mahal jagung murah. Apa kata Bob? Kok tadi batang
nan takui taga mangku uik taga yang batang ko lima. Isiko lain nampak dia batang tapi nan takui taga mang ambo orang tadi ke bo. Mama ambo di sini. Dia batang juga enak do. Apa cinta tu bo? Bahan nasi kuang mang wei ko bo. Ya di sibo kok kam adi ambo ko eh awak ke balik-balik cerito ko pado ciloto politik mantam-mantam selia manang de piti kana balo tro ya pimpin awak biasa lah doanya pimpin do bab tu Indonesia awak warga Indonesia nak boleh awak benci dia ko iyo na nampak wa di gunung tijo kita berdua dulu tengah malam lah mendirikan sanggar sile di Duyan Tampah. Oi sekalian Duyan Tampah, Tampah ko tempat Duyan ko abah tanya lo ke Duyan Tampah asa kok nemu Duyan Tampah tu ke Padang Alai wa Padang Alai jadi nang tahu wa Padang Basinya Gunung Basi ko Padang Alai Alai ko batak kulai kulai sinan tu aku ke Padang Alai jelah ke menjawab tu anda tentu lah kalau ingin tahu lu boleh nak kemai padu wa aku nak ladang nalawe nagari si cincin namanya kalau ladang nalawe nyukorong kok lawe nak tahun tangguang kok dicalik lulama di sinan kita bakatu wabayo pulau kecil orang tapi wa yakin dia nak tahu uang niat kiambang kok lah jadi seh dibuat uang ini bila lo tunjung ku kiambang tapi seh ya ada di situ di suwa batu siap matu ayat penamu miak di Arab Saudi pertama kali ketika Raja Arab memang Islam Rasulullah kok inilah jadi wabi bang kok kebangi Raja Arab tu bangilah kok dia wabi tila yang kami janjok kami negara itu kau cincin kau mamak penari betul bang jadi pariwa kami pegak-pegak sekolah kau kami bentengi minyak mamak jolih ulama kau padu kari di buat orang negari sialo tu kamu buat negari ya kan ni kau bawa wawak kau sengkin ni negari yang tak berantah kau sialo punya negari kau dibagaji lo negari tu nama haji pemerintah negari pemerintah kau dah nak negari ni mama apa cik tori lah kau panik lo mana kan kau sarah lah kesibuk balok penganan ada patah pagi lah kau oh tuwek oke, okay, jadi tema lubu urek tadi itu seperti itu menurut Kamal Buci dan Bob gitu. Jadi selain dari lubu urek itu sendiri hubungannya ke si cincin itu apa tuh? Memang ada hubungan lubu urek dengan si cincin itu ada hubungan terkait enggak? Ada lubu urek dengan si cincin itu kaitannya apa? Karena nyawa nagari cincin, maka bisa buat ibu ure. Ada tak kaitannya? Cincin. Kalau cincinnya sebelum nagari cincin, agak itu ya. Itu bukit bunian di Korong Pabuah dulu banamu cincin tinggi kan. Cincin banamu kantu suri itu ya. Alun banagari itu lah kan itu. Alun banagari. Cincin tinggi baru bukan cincin di jari bukan, tapi cincin tinggi. Dari Bob. Wala Bob. Awak yo salut wa. Kuna do ibare adi awak to kemenakan wa. Sabo ambo kecela tu tungke ambo lampi patah. Untung-untung ni tungke lah do linyo. Inyo malah mengaluan tungke nang baru. Jadi jan kawa yo tanya oleh tungke lah patah. Ambo kata suruh sebenarnya kula. Tapi ba amaganyo dia cinta ke alam minang kebawa nak ke dek alam lagi di bumi kuah sampai lagi ke tujuh mana alam ikut murah aja orang pengaruh alam wah keturun rajo-rajo jadi kok rajo ke manggah di minang kebawa kan jua ya. Ha, jadi cincin sibuk tu batu itu cincin tinggi itu di sinan di bawah tempatnya iyo pasti sampai yang jebawi kebun sibuk warna jadinya batang aja yo ke pocok kalau pagi waktu dia mau jadi main menggigir sinan tapi ulak akanlah di batang ulaan kamu aku keracunan ya jadi
kalau wak calia cilin tinggi ni kan lah dibaca sibuk bukit bunyian namun wak calia bukit dia docik bukit pasumpahan aku gak pada go kecil orang wak lawi sakti rentuk betuah pasumpah siapa nama sumpah dari ku patang kumbui pun itu tayo tindak tu bawa kok kabirang kamu kuih nak doa kamu kabar je si itu pelan itu pelan tak laut sati rontau batuan apa si sumpahnya balik ke zaman dulu Adam belum turun masa itu ketika Adam belum turun alam dipimpin oleh malaikat minta menjadi kirim rasul tak mungkin dibuat di tanah manusia ke memimpin alam tak mungkin doh Tuhan jadi bahagia ambukan malaikat orang kasayang Tuhan dia jadikanlah hamba berilah nafsu supaya alam keselamat iyalah dipimpin dua malaikat kalau namo tanya ke ulama suara sakalo anamuan kalah lo lama kan dia rambut panjang dia sibuk kan akan kau bayo kau ditangkuk itu dua jalan acara sesat tu di negara Indonesia amudo lo bukan dua bini celai jadi iyalah dipimpin alam tadi lah sikit lama dipimpin menyasa gadang bazina kerjanya mangok kapai minta ampun ke Tuhan aku cek dua orang malaikat kau jadi manusia ya Allah ya Tuhan nak teluk yang buat pada orang mau dirajam dia kira nanti dialah yang terbiar sampai kiamat mau dihukum orang meminta bantu dihukum iya dihukumnya inilah tangan tuang kecil orang di sana di sungai Nil di mana-mana akulah tersarah dia lah digantuangnya ketika digantuang tadi lidah jawa ayi ketika baralah mulai saja itu sampai ini masih tergantung itu kepatihan hukum di akhirat dialah dia terbiar di hukum padu di akhirat jadilah digantung masa itu eboh lah ana eboh hewan eboh ayi ayi eboh diorang tahu anang kecil ayi tanah kecil hewan kecik binatang siapa nak jadi pemimpin binatang lah ibu sinyo bakatum hantam-hantam dan lawi ibu lah wadin nang lawi masa itu dihantam lah jika dihantam di lah batangka tu jadi balai kejadian di Minangkabau kecik orang lano bumi Allah kecik gunung sekali di bumi lah batangka kita balik lah ke Minangkabau batangka lah gunung di batangka gunung tadi itu ya hanya lawik batangka anak kecil lawik tadi itu di sunwe umbak sunwe dia nampih lah alam kau kiru ya kasih anak keluar nak taluk nyok ingin ke gunung sampai tu tiba dia umbak purih bentuk itu lo di, dulu kan gunung ledang gunung padang lo dia nampih lah gunung kau nak cair kiru di pagar di batu karang seluruh sisi laut yang ada di dunia dia nak taluk tu mana begak wak dia mau mana dan dia rantau dia lah salah kenapa salam wak basalam lah basalam laut jano terucap laut sakti rantau batua asya orang yang nak basalam aku gak balik wak itulah raja lu buat sedih kuang raja kuda gak pada manggil di sinan babatih wilayah haja di iwayah siko wahang anak dan sayang bana itulah lawi sakti rantau batu maku babatih di bukit pesumpahan sabalah enam sembilan batu buah enam penyok sabalah raja luas siko baru manuang putih runduak di gunung tinjo manuang putih di yang pilih ulaan ku lupa orang luar dua orang sebelum itu aku batik kecil orang pinang tu mau sinan tu mau kasang tu ladut di zaman bila? Di zaman Nabi Musa bako di zaman Musa iyo di sinan jatuh pada buah anjang lupa anjang mu'alam sui'a kafi
di tengah-tengah. Kini mucali Al-Quran lah palsu. Jadi nan dulu. Siapa kamu eh hantun tah negara anu murinat fat dan tua tuh. Sarannya lah kenal Republik Indonesia. Ko Al-Quran kadui pacu lah kena baat. Kalau suwe na asli ko nang tahu dari guru ambo nambah kupui di sebelah nangko. Kalau dibaca sulit menangi ambo sebenarnya. Tapi baah dek culu teh planta kalau ditangisi tidak bakat tua bodoh. Ilmu bolado tidak berdaya tak mampu tak kuasa engkau ya Allah. Aku yang berdosa. Dialah bertanggung dosa-dosaku di bumi ini asal nanti di akhirat ambo sana. Itulah ceritanya walau telataf nam merah lingkarnya nam merah sini. Dan akhirnya siklus di zaman kepemimpinan Buya Hanke dan terjadi letek tenggelamkan Al-Quran dari Jepang satu kapal kerana penyelesaian ada adalah Buya Hanke. Ayah Buya Hanke berguru ke enam lingkung siapa sahnya Buya Hanke. Dia menangis. Lebih baik saya mundur dari negara karena Al-Quran telah dilencengkan. Dan akhirnya negara bekerjasama negara-negara akhirnya masuk juga Al-Quran itu. Wai tautah merah habis. Yang lingkarannya habis cuma yang merahnya ada. Digeser terus, digeser sampai sekarang. Wai tautahnya hitam besar. Habis pula sudah tiga. Sekarang tak ada wai tautah tiga itenya halatahnya. Tulisannya yang besar. Tolong cari wai tautah Suri Al-Kahfi yang di tengah di sana di sinalah yang lupa ku anjang lupa awak yang Bandung na Bali ma yang lupa awak ma samui menanginan sunui ma kumbang di zaman Nabi Adam di Gunung Pangilun labi pulau bunyi orang cak peburuan buru ada kece tapi enggak barade jadi yang hilang pulau. Itu antara suri ambonya kok kabangi kasih aku bangi. Nak kau bangi sugang kumpulan boh dia lambu sugang boh tangguang kau salah boh bilo musa negara nado makan ti negara mabanawai negara Polinesia bupati kapolres tentara namu eh luar doa wak digaji pemerintah lewat baladang pisang ini ikut di pisang wak tabang petang kau mah tibo dan petromi di kano cinto kalangi bumi nak ke manusia itu kemudian tangan boh. Itulah ceritanya tentang lubuk urek. Kalau li tahu lubuk urek, li tahu urek dalam tubuh. Alam dah sekal tubuh, tubuh sekal. Alam lawai yang itu tubuh awak. Kau nama mana awak? Awak sarang lah kesibuknya, nak tahu. Oke. Jadi kira-kira bayangannya itu adalah seperti yang diungkapkan tadi. Itu tinggal kita tidak memberikan kesimpulan tentang cerita dari Karol Budi. Karena di situ adalah pikirkan sendiri, rasakan sendiri. Ketemu lagi besok dengan narasumber-narasumber yang lain di Lubuk Urek. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.